Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Halal Japan Live. Dan kali ini kita sudah ada di Showa Kinen Koeng atau Showa Memorial Park. Iya, jadi di sini adalah satu tempat taman ya sebetulnya, yang pemandangannya benar-benar bagus banget. Jadi setiap musim itu berubah-ubah dan kebetulan kita lagi ada di Ginkgo Avenue, di mana di sini ada pohon-pohon ginkgo. Dan karena sekarang adalah musim autumn, musim gugur, jadi warnanya adalah warna-warna kuning-kuning gitu, kuning-kuning kecoklatan gitu. Nah, selain ini ada juga tempat-tempat lain yang menarik dan kita tepi-tepi kita ya, jangan kemana-mana. Yo. Dadah, yuk. Semua kerekam ya? Dapet. Aja beres makan siang terus sholat juga. Nah, seperti bisa dilihat, jadi ini tuh daerah peristirahatan gitu, jadi orang-orang bisa piknik di sebelah sana. Terus itu ada yang jualan juga kayak kios gitu, terus
terus ada pemandangan yang cantik ini. Dan ada orang yang lagi piknik di bawah. Tapi ini sebenarnya dingin banget ya, karena tiba-tiba banyak angin, jadi sebenarnya sangat dingin. Tadi kita sih nggak piknik di bawah, soalnya kayaknya kalau duduk di bawah dingin banget, jadi kita tadi duduknya di kayak di kursi gitu. Nah yaudah, yuk kita lanjutin jalan-jalan hari ini yuk. Kita udah ada di Japanese Garden, dan di sini seperti yang kita lihat ada banyak sekali pohon-pohon yang berwarna-warna musim gugur, dan juga ada danau yang dimana pemandangannya begitu indah ya. Terus di bagian utara itu ada sekolah bonsai, di situ ada banyak banget jenis pohon-pohon yang sudah dipotong sehingga ukurannya sangat-sangat mini dan bentuknya menarik sekali di pot-pot mini itu, dan bahkan ada yang usianya ratusan tahun. Jadi nanti bisa lihat betapa luar biasanya. Yang mana? Dan abis ini kita akan menuju ke selatan lagi, menuju ke pintu keluar, sekaligus juga kita melihat pemandangan yang ada di arah timur, sekaligus juga pulang. Kita baru aja jalan-jalan full satu hari di Showakinenkoe. Ya, dan sekarang kita sedang ada di perjalanan menuju pulang. Karena tamannya lumayan luas, ini kita lagi jalan di area lapangan yang luas untuk menuju ke pintu keluar. So, sampai semoga ketemu, ya. Semuanya senang lihat jalan-jalan hari ini. Semoga bisa ngasih gambaran buat jalan-jalan ke Jepang. Terus sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Yo. Dadah. Assalamualaikum.